memang tak ada rasa nak raya, tapi itulah saya tak boleh nak pentingkan diri saya. Pasal yang lebih penting tu adalah nak more excited, nak puasa, nak raya. Siapang raya tu macam mana tahun ni? Belum ada preparation, tak ada bincang, tak ada fikir baju raya nak warna apa, belum. Tapi bila fikir balik, tak boleh nak melayankan perasaan kita ni kan. Sebab anak-anak dia orang excited gila. Masa masuk nak masuk puasa pun dah ada excited lah. Dia punya semangat nak puasa. Lepas bila puasa ni nampak orang memang tak ada masalah langsung untuk puasa. Dan semua dah cakap dah, oh tahun ni nak puasa penuh. Jadi kan bila dia puasa penuh tu, kenalah raikan orang. Pasal yelah puasa. Raya ni, pertama kita meraihkan kita berjaya puasa sebulan. Kan lagi nak bagi rasa anak-anak macam, oh bila kita puasa sebulan ni, oh kita diraihkan macam ni. So rasanya memang itulah nak meraihkan orang. Nak bagi diorang lupa sikit kesedihan tu. Jadi mungkinlah ada planning dia tu balik kampung dan duduk lama sikit kampung. Dan mungkin lepas tu nak bawa nama cuti. Maknanya mungkin raya ni tak adalah raya kat rumah. Mungkin lah. Mungkin. Maksudnya tak ada nak beli juadah. Tak. Tapi baju raya mungkin lah tengok. Bagi 2-3 hari mungkin lah. Pergi tengok lah baju raya. Punya sesuai warna apa. Tapi tadi saya cakap, kalau ikutkan, saya tak ada rasa untuk meraihkan ni. Masih lagi kata orang dalam pasar itu. Saya tak kisahlah orang nak cakap apa pun. Dia merasakan kita 9 bulan rasa macam semalam dia baru berlaku. Dan 9 bulan tu rasa macam ada. Lagi pula kat tempat ni, kita semua tahu tempat ni. Berapa tahun dah? 3 tahun, 4 tahun tempat ni. Tadi sampai pun rasa macam seorang ni kat sini lah. Memang tak ada rasa nak raya, tapi itulah saya tak boleh nak pentingkan diri saya. Pasal yang lebih penting tu adalah nak more excited, nak puasa, nak raya. Tapi itulah keterbukaan diorang tu yang mahal sebenarnya. Keterbukaan orang untuk bercakap tentang ibu orang tanpa nangis, apa sedih. Tahu orang rindu, tapi dia boleh cakap pasal ibu dia anytime. Pasal raya pun sama, macam di kalau kita raya ni tak ada ibu, kita nak buat apa kan? Dan rabak kita kan, tapi dia okey. Tapi itulah satu benda yang Allah beri dekat orang. Kekuatan tu ada dekat orang. Macam mana saya melalui fasa Ramadan tanpa dia dan akan datang meraihkan tanpa Allah? Itulah cakap, senang susah. Sebab kita semua orang pun dia raya puasa. Kenapa bila kita puasa tu kita nak balik kampung, nak puasa dengan mak ke, ataupun kalau boleh puasa pertama tu nak kena sahur sama-sama dengan family, dengan nak buka dengan family. Dia nak tak nak tu memang kena lalui. Sebab masa tak berhenti kan. Tapi kita duk pegang yang ada benda baik, ada benda manis, ada yang lebih baik akan berlaku ke depan. Cuma nak lalu fasa tu je, dia mungkin berat sikit. So sedih-sedih. Kau sedih. Hari, saya ingat hari pertama puasa tu makan kan, sebab semua family tahu yang mungkin saya sedih kan. So semua family datang buka. So kita buka puasa dalam pada nak menahan tu, tengah makan. Dia kebetulan tu sebelah kiri saya tu meja empat segi, sebelah kiri tu Pak Sarah pun. So ternampak ada satu pinggan kosong, ada nasi. Dia tanya Abang Ipah, nasi untuk siapa? Saya tak tahu. Semua berpandangan sama lain, macam dalam nasi tu ada, kursi tu pun kosong. So macam tu tengah buka puasa sekali ke. So kalau sedih. Terbiasa dah. Ah, pasal dia pula tahulah kalau bulan-bulan puasa ni saya silap semua orang diajak ke rumah. Kan. Semua. Jomlah buka puasa kat rumah. Ha. Bila je macam ni macam tak nak lalu jelah. Sedih tu mesti ada. Sampai biasa sangatlah nangis. Macam tu. Kadang kita niatkan yang setiap titisan air mata tu kalau Allah boleh angkat tu jadi penghapus dosa dia dah cukup baik lah. Dia turun naik tu dia mesti ada. Ada time kita rasa kita kuat betul lah. Ada time yang kita bangun pagi okey kan, best ni rasa. Macam tu yang saya balik kampung 9 hari lapang betul, fikiran tu lapang, dada lapang. Best, tengok anak-anak best, buka puasa. Saya ajak kawan-kawan KL datang, saya ikan, mancing lah, buka puasa bangku ikan. Tak tahu nak siang ikan tu siang ke malam tu. Oh, happy je kan. Tapi bila saya balik je, saya langkah je pintu rumah tu, dia auto je, semua dia datang balik.
macam first day datang. So dia memang sentuh lah kot keadaan dia kan. Dia ada okey tu okey. Bila time dia tak okey, kita kena declare dia memang kita memang tak okey. So bila kita tak okey tu, kita je boleh macam Fatihah, ngaji ke, naik sedekah untuk dia ke, nangis untuk dia. Tapi nangis tu untuk tu lah, niat tu pasal adalah ustaz-ustaz cakap nangis je. Pasal Rasulullah sendiri menangis kan, bersedih. Nangis tapi kita niatkan air mata tu untuk menghapus dosa dia. So tak reti nak cakap move on tu macam mana. Ni padahal dah 9 bulan kan. So lalu je lah. InsyaAllah mesti okey nanti. Mesti.